Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, ya, untuk video kali ini saya mau ganti media sekaligus kita press cabang ya, pengepresan cabang supaya terlihat bagus ya bonsai sancang ini ya. Ini untuk tingginya sekitar enggak ada 20 ini ya, enggak ada 20. Ini masa coba untuk press, terus kita ganti media ya. Oke, tentunya ini masih perlu pengelosan nih untuk yang ini. Nah, jadi di sini kita pruning saja dulu ya. Untuk yang ini, yang lainnya kita press ya. Oke, sahabat saya, untuk perawatannya sih cukup mudah ya. Jenis-jenis tanaman seperti ini, khususnya sancang, nah, dia ini sangat suka panas, juga suka air, jadi kita jangan sampai telat penyiraman ya. Khususnya kalau kita program-program, kita jangan sampai telat penyiraman ya. Oke, sancang, nah, jadi untuk ukurannya kecil, makanya biasanya minim kawat ya. Biasanya kita cuman cutting saja ya. Untuk program-program seperti ini kita wajib cutting cabang-cabang yang di atas seperti ini ya, kita cutting dengan tujuan apa, untuk yang bawah ya, kayak seperti ini kan masih kurang besar ya, jadi supaya dia ini narik ikut besar ya. Kalau kita biarkan ya, dia nggak tumbuh besar ini untuk yang bawah ya. Kita pruning total. Yang memang sudah panjang, ukurannya sudah sesuai, bisa kita melakukan press ya, pengepresan. Nah, seperti ini wajib kita press. Karena apa? Nanti kita menginginkan perpecahan cabang ya, jadi harus kita press. Kalau untuk yang ini masih kita biarkan ya. Kita liarkan dulu, nah, kita potong untuk ujungnya ya, supaya dia besar. Karena terlalu banyak cabang di sini, kita harus memilih salah satu ya. Nah, seperti ini yang kita pakai cuman 1 2, jadi yang ini kita buang, ini juga kita buang. Kita press untuk cabang-cabangnya. Karena untuk yang atas saya rasa sudah cukup ya. Untuk bahan ini memang bahan sudah jadi ini ya. Dapatnya sudah seperti ini ya, sudah programnya seperti ini, jadi enak nih ya, kita tinggal main cutting saja. Kalau nggak kita cutting nanti ya malah nggak jadi-jadi ini ya, nggak kita olah ya. Jadi sesering mungkin kita melakukan yang namanya program ya. Untuk yang masih kurang besar ya, kita biarkan dulu. Yang sudah besar ya, dirasa cukup, kita press. Enaknya kalau kita bikin bonsai ukuran kecil ya, ekonomi seperti ini, kita jarang menggunakan yang namanya kawat ya. Kawat itu sangat minim sekali, jadi kita sharing cuman cutting saja ya. Cuman kita cutting pun nanti hasilnya malah lebih bagus ya, karena apa, bekas kawatnya itu enggak ada ya. Kalau bisa seminim mungkin supaya terkesan alaminya itu dapat ya. Oke sahabat saya, untuk media yang saya pakai di sini ya, nah, seperti ini. Jadi ini media jadi ya, kita beli jadi, terus saya campur dengan pasir malang ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk media ini sudah campuran kokopit ya. Jadi untuk menjaga kelembapan, terus sama keporosan media tetap terjaga, bagus ini intinya. Oke, yang pasti jangan lupa untuk pasirnya ya, agak banyak ya, supaya apa, karena pasir itu sangat bagus ya, kita jadikan tambahan media. Oke, jadi jangan sampai pasirnya sedikit ya. Oke sahabat saya, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampak depannya kita ambil dari sini ya. Nah, karena kenapa, untuk ini ada cabang-cabang di sini, ini kita jadikan belakang ya, back ya. Untuk yang ini cabang 1, cabang 2 belakang ya, nanti langsung timbun ya. Untuk tingginya enggak ada 20 cm ya, mungkin sekitar 17 cm-an ya. Oke, ini kalau sudah seperti ini jangan kita taruh di tempat yang panas ya, jangan sampai terkena sinar matahari dulu ya. Jadi kita biarkan kurang lebih sekitar 1 minggu loh ya. Kalau nanti dia sudah mulai tumbuh-tumbuh tunas, baru kita bisa jemur ya. Oke. Nah, untuk mempercantik kita bisa kasih moss atau lumut ya. Cuman di sini masih belum ada ya. Nanti kalau memang ada kita coba kasih lumut ya. Nah, untuk mempercantik tampilan ya. Nah, sebenarnya perlu ya, untuk moss itu perlu. Nah, dengan tujuan apa? Waktu penyiraman biasanya ya. Kalau kita kasih moss, media itu nggak sampai kebuang ya. Jadi kita harus pelan-pelan untuk penyiraman ya. Nah, jangan langsung kita siram secara langsung ya, nanti bisa-bisa media ini habis, dia bisa kering ya. Oke sama saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sahabat bonsai, pecinta jenis tanaman mini ya. Oke sahabat saya, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya, agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.